Nomor papat. Ini bayar. Ya kurang ya, makanya jadi wis wek ana wis wis dadi itu karyane malah mungkin rasane berdarah. Suasana di agen perintis kemerdekaan 12 kota Yogyakarta. Sudah Pak Sabdul? Sudah. Ya. Yang awal Pak Agus. Awal sampai mana Pak Agus? Pananjung tadi. Ya. Pananjung, rumah makan. Iya. Oke. Enggak ikut, Mas. Putra Pak Samsul. Mas. Bekerja di Jogja. Barangnya di sini ya. Enggak ikut, Mbak. Enggak ikut. Jangan nangis. Enggak boleh nangis ya, Pak Agus ya. Aja ala kaca masih jatuh. Pak Agus, Pak Heri, Pak Kuat, Mas Roni, Pak Joko ini ya. Dan ini putra Pak Samsul ya. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan wajah Pak Heri ya. Dengar nih Pak Heri ini termasuk karyawan paling lama juga, Pak Kuat juga ini. Jadi mungkin banyak teman-teman yang mungkin dulu pernah ambil tiket di agen perintis mungkin sudah tidak asing lagi dengan wajah-wajah Pak Heri dan Pak Kuat. Dan yang mungkin saat ini sudah sukses ya, dulu pernah merantau ke Jawa, naik bis ALS, mungkin sudah tidak asing lagi dengan wajah-wajah para pegawai di Kulbis ALS Yogyakarta. Nah, nampak di depan atau di dalam itu Pak Rohadi, Bu Ani, Pak Joni, Mas Arfan ya. Dan Pak Kopassus atau Pak Sagiono ada di ujung sana itu. Ayo, nenek, makan. Bu, nenek, apa tuh? Tekan garasi yang sali. Selamat jalan. Ya, selamat lho. Pak Samsul. Ya. Oh, Pak Nur Rahman sama Pak Hendrik di belakang. Smoking area. Oh, smoking area. Rebutan apa ini? Perang terus Pak Alek. Lupa nggak bawa jam, jamnya terlambat. Kalau per bersuara seperti ini efek apa ini Pak Samsul? Oh biasa itu
kadang-kadang kan jarak per kepernya itu kan karatan. Oh. Digesekannya dia itu. Di minyak pun enggak bisa. Oh, gitu ya. Kasih oli ya. Kasih oli atau disiramin solar. Solar. Minyak goreng. Jangan. Enggak boleh. Minyak goreng kan kering berkarat dia itu. Oh. Minyak goreng kan yeah, campur air dia. Solar sama oli. Iya, yeah, yeah, solar sama oli aja. Itu kayak Eka itu kan enggak bunyi, Pak. Iya ya Pak, padahal Hino ya itu ya Pak. Semua aja Pak. Beda jauh sama kenek-kenek yang dulu. Kalau di zaman saya itu tinjunya itu selalu maksa itu. Pokoknya nyampe tempat siram semprotkan solar katanya. Gitu ya. Kalau kita buat seperti itu sekarang, ah, bukan yang dulu ini kata kenek-kenek sekarang kan. Jadi terpaksa sekarang. Nah, asal jangan bikin buat fatal aja lah, kita diam aja jadinya kan. Iya, iya. Lampu merah ini gimana tuh dari sana sana tuh lewat lagi. Boleh, ini kalau versi Pak Agus nggak ada lampu merah mati rusak kan belum terus saya jadi kantor tapi ini nggak pernah berhenti saya belum terus lampu merahnya rusak ya Pak Agus. Bis ALS Nopin 221 tiba kembali di full bis ALS Yogyakarta ya. Mas Ayes, sampai mana nanti? Sampai Medan. Medan ya? Ya. Oke. Pak Ketua. Ada apa lagi? Oh ini loh. Ini uang pulsa sama uang makan. Oh. Dan kemarin minta waktu liburan ya. Iya. Kota Topan kan minta kiriman pulsa. Dia duduk di rumah, pulsa datang sendiri. Iya. Iya Pak Ketua. Pak Alek nggak turun. Enggak ada sih, Jay. Pak Joni, ketua asli perwakilan PT ALS Yogyakarta. Penumpang suruh sholat dulu, Pak. Iya, sudah ajar, Pak. Oh iya. Ajar daripada ini nanti dijalankan. Iya, iya, betul, betul. Para penumpang diinstruksikan oleh Pak Jurahimi ya, mandat dari Pak Samsul untuk sholat dulu bagi yang melaksanakan. Oke ya teman-teman, demikian video siang hari ini ya. Bang, mana? Baru pulang, Bojo.
Oh, dari Kebumen. Kebumen. Bang, abang itu asli Medannya di mana? Medan, Helvet. Helvetia. Helvetia. Oh, tapi memang asli Medan. Asli Medan, bukan Kota Nopan. Oh, ini mamaku. Kota Nopan. Di mana? Lubis, Lubis. Kampung Losung. Kampung? Kampung Losung. Kampung Losung. Nanti Bang Kandar masuk loh ini. Iya. Jangan telepon-telepon kok. Iya, iya. Jangan lupa bawa gitar lo nanti ya. Oh iya, siap. Kita mau konser. Oke. Okay. Pak, nanti malam ke sini. Apa? Yuk, kita mainkan YouTube nanti nyanyi. Siap. Merdua Holong. Oke. Okay. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas. Pak, eh.